hari ini kita mau panen. Labuk. mana labunya? Wah, banyak ya labunya. Sekarang kita panen satu persatu. Oke, okay. labuknya labunya gede ya? Buat mainan labunya. wah oh. wah oke. Kang Dek, Kang Dek. Panen labu babunya Ay, gede ya. Enak, enak. Wah, sini sini. Ay, bawa, bawa. Bawa, bawa. Eh, kemana? Taruh mana? Bisa, bisa, ya. Taruh sini aja, taruh sini. Eh, lagi ya. Bawa. Sekarang wah, udah dipetik. Ayo di diangkat ya, Dek, semuanya labunya diangkat. Satu-satu. Tangan -satu. dua ya. Oke, sebelah sini ro, wa, wah, banyak ya, aduh awas, aduh berat, aduh berat, aduh, buh, lagi deh, lagi deh. Iya, ambil, ambil. ambil, ambil, ambil. Re, sini. Ambil deh. Sini ambil. Ini. Mm -mm, sini. Re bantuin. Re bantuin Re. Bantuin Mbak satu, Nak. Bawa tangan dua. Oke, kuat enggak? Re kuat. Enggak kuat. Iya, 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 kuat. Ayo, jangan dibuangin. Dah. Kuat. Ganteng. <laughs> lagi. Masih, Masih banyak. Ambil lagi. Ini bisa. kecil. Itu lebih kecil tadi lebih besar. Nah, taruh sana lagi. Heeh. Tarok. Tarok, tarok. Hitung berapa punya banyak ya yuk dihitung ada berapa itu lapunya dek satu, dua, tiga, empat, lima, lima, lima. ayo masih ada satu lagi sembi One. ada berapa sembilan wah banyak, ini. banyak. Ini. M -m -m. kurang satu, nah, satu lagi ya udah mau sepuluh yuk ambil lagi satu yuk labunya kok banyak banget ya dek ya mau dibikin apa dek kue 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 pam pumpkin hore gede-gede labunya ya wah nanti bisa dibikin kue dibikin kolak dibikin sayur sama dibikin bolu iya, sama dibikin Oke, banyak banget ya. Petik labunya dijemur dulu. Nah dijemur dulu ini biar tambah manis Terus dia semakin lama itu semakin manis Jadi e, bisa disimpan 3 sampai 6 bulan itu nggak masalah Justru malah semakin enak ya. Oh iya dibenerin Dibenerin itu yang satu dek dibenerin yang satu Tuh Dibediriin biar kering ya Dah, dihitung ada berapa itu? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Sore. Ini adalah panenan labu yang kedua. Jadi yang pertama kita udah pernah panen dapat 5. Nah, dia ini kalau dijemur itu supaya semakin lama semakin manis. Jadi labu itu lebih baik dikonsumsi setelah disimpan atau dijemur dulu dikeringkan dulu jangan langsung dikonsumsi dia semakin lama semakin manis dan labu ini tuh tahan banget jadi walaupun panennya banyak nggak usah takut busuk atau sebagaimana karena dia tertahan disimpan bisa sampai 6 bulan